Hai semua, ketemu lagi dengan kita di channel Komputer HP. Dalam video kita kali ini, kita akan bahas tentang bye-bye aplikasi ES File Explorer andalan para modif Android. Ya, ada apakah aplikasi ES File Explorer ini menghilang dari Google Play Store? Ada beberapa alasan yang nanti akan saya jelaskan dalam video ini. Nah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, boleh dong kalian subscribe dan like video ini dan aktifkan tanda lonceng supaya kalian dapat pemberitahuan ketika ada update terbaru dari channel Komputer HP ini ya. Nah, di sini ada berita tentang ES File Manager hilang dari Google Play Store. Kenapa? Ada beberapa alasan yang mendasari bahwasannya aplikasi ini di-delete oleh Google dari Google Play Store. Alasan yang paling mendasari adalah aplikasi ini telah dapat melakukan penipuan klik secara otomatis. Jadi, aplikasi ini bisa melakukan klik iklan tanpa sepengetahuan pengguna. Jadi, tanpa ada notifikasi ataupun apapun, iklan dalam aplikasi ES File Explorer ini bakal langsung terklik. Sehingga menguntungkan mereka tapi tidak menguntungkan pihak Google ataupun pihak usernya. Sehingga ini ketahuan dari Google, dan akhirnya aplikasi yang sudah didownload lebih dari 100 juta kali ini akhirnya lenyap dari Google Play Store. Sebenarnya sih saya sendiri masih pakai aplikasi ini ya, karena saya sebelumnya sudah lama banget pakai aplikasi ini. Seperti ini aplikasinya ya, kalau kalian masih yang belum tahu. Aplikasi ini file manager untuk Android. Jadi kalau kalian sudah root, aplikasi ini sangat bermanfaat sekali untuk dapat mengakses file system yang ada di Android kalian. Dan aplikasi ini jadi aplikasi favorit para modif Android untuk merubah file APK atau semacamnya, ataupun untuk mengganti tema di Android kalian dengan lebih mudah, karena dapat mengakses file system ataupun file APK dari Android kalian. Tapi kalau kalian pengen coba ya nggak masalah sih. Aplikasi ini ya memang bisa dikatakan kurang aman kalau dari berita yang ada di sini. Tapi kalau kalian pengen coba, kalian bisa download aplikasi ini dari Google dengan mengetikkan saja ES File Explorer, karena di sana masih banyak sekali ES File Explorer APK yang bertebaran di internet. Kalau kalian baca di sini, kerentanan dari aplikasi ini cukup lumayan kalau kalian satu jaringan dengan peretasnya. Jadi aplikasi ini ada sedikit celah yang bisa dimanfaatkan oleh peretas untuk mengakses seluruh data yang ada di HP kalian. Tapi kalau kalian pengen coba ya monggo silakan, nggak masalah. Saya sendiri masih pakai di sini. Dan ini adalah versi, mungkin versi yang terakhir ya. Kalian bisa lihat di sini, kalian ketikkan saja ES File Explorer di Google, maka akan hasil pencarian seperti ini. Kalau kalian klik yang di Google Play Store, maka akan tampil tampilan seperti tadi. Page Not Found atau Item Not Found ya, seperti ini. Kalian pengen mendapatkan APK dari aplikasi ES File Explorer ini, kalian bisa download dari sini ataupun dari sini ya. Ada APK Pure dan lain sebagainya, ini masih tersedia untuk aplikasi ES File Explorer ini. Jadi untuk para modif Android masih bisa menggunakan aplikasi ini ya. Oke, kalau menurut kalian video ini bermanfaat dan menarik, jangan lupa like dan subscribe. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video di channel Komputer HP.